Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video yang lain. Kali ini dadakan juga karena istri gue ngajak jalan. Kalau saya sih anaknya. Gue nggak tahu mau kemana, tapi ada rencana keliling Jakarta. Kalau enggak ke daerah Sentul. Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya dengan bermodalkan surat vaksin, semoga perjalanan kali ini lancar. Oke? Okay? Nih sama Nilo. Halo. Oke? Okay? Let's go. Halo guys, gua sekarang lagi ada di daerah Ciawi Bogor. Ya. Yang tadinya rencananya ke Sentul, ternyata pas sampai Sentul kondisi tempat-tempat wisatanya sangat ramai. Ya. Akhirnya gua coba cari makan dulu deh gitu. Ternyata tempat makannya juga ramai semua. Bahkan tadi ada orang nawarin udah duduk di pinggir aja gitu kan. Cuma karena kondisi masih jam 1 jam 2 ya, jadi masih panas gitu, masih gak enak. Udah deh, jadinya gue ambil arah ke Ciawi Bogor gitu. Jadi ini ada di daerah Ciderum Caringin. Nah, Ciderum Caringin Bogor guys. Aduh, jadi menuju lokasi itu kita harus melewatin pasar gitu dan macetnya, ya Allah. Gue kepikiran pulangnya doang ini bagaimana, ya Allah. Macet maning. View-nya udah lumayan sih. Tuh. Kita lihat apakah destinasinya bagus. Alright, gue lagi ada di Kopi Daong. Tapi belum masuk ya. Ke Kopi Daong itu nggak bisa bawa makanan dari luar. Ya standar di peraturan restoran sih sebenarnya. Cuma karena settingnya tadi gua mau piknik-piknik jadi bawa makanan cuy. Alhasil ya udahlah. Kita habisin dulu makanan bekal. Baru ntar ngopi deh. Ini loh. Rame banget. Yuk, mama. Hei, sini. Lari. Hei. 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 Rp33.000 ini apa nih? Latte. Nah ini Kopi Daongnya nih. Favorit ya? Harganya berapa? Rp33.000 juga sama. Enak. 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 Terus ada apa juga tuh? Ini kue lekor. Kue lekor. Enak juga. Terus apa lagi? Kamu beli apa lagi? Takoyaki. Takoyaki. Juga takoyaki juga. Ini jadi pisang. Dah.
nakutin Danilo, Bang. Jadi hari ini harusnya gue ada di Sentul buat ajak anak gue main, buat ajak istri gue ngopi-ngopi gitu kan. Tapi ternyata nyampe sana rame banget. Akhirnya kita putuskan untuk pindah tempat ke Kopi Daong namanya. Di daerah Bogor ya, Ciawi ya kalau gak salah. Itu view-nya bagus banget, Kopi Daong tuh keren tempatnya. Terus vibes-nya dapet, terus abis itu ya menjelang sore tuh udah dingin. Dan kopinya juga enak menurut gue. Jadi sebenarnya tempatnya bagus, cuma memang serba dadakan ya, nggak direncanakan. Nyampe sana ramenya ya Allah. Ya udahlah, bersyukurnya ya anak gue seneng, akhirnya juga dia bisa naik kuda itu bareng gue. Dan mungkin next time gue akan kesana lagi, tapi gue harus setting waktunya yang pas, yang cocok, yang tidak terlalu ramai orang. Mungkin weekday. Udah gitu aja ya, udah lelah. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Terus support channel gue dengan like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Nantikan video gue selanjutnya. Pokoknya semoga menghibur. Dan semoga kedepannya video gue semakin informatif. Dan semakin enak ditonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.